Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lit'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan matahari dan bulan untuk kita mengetahui perhitungan tahun dan untuk kita mengetahui pergantian hari demi hari, bulan demi bulan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan semua itu dengan sebenar-benarnya dan itu semua agar kita menjadi ilmu pengetahuan dan menjadi pemikiran buat orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Saat ini kita sedang ingin melihat bagaimana fenomena alam tenggelamnya matahari di ufuk barat. Seakan-akan tenggelam, tapi pada dasarnya matahari itu tetap bersinar. Hanya saja di setiap belahan bumi ini akan terlihat bagaimana matahari itu seakan-akan tenggelam di atas lautan. Atau mungkin ketika kita di padang pasir seakan-akan tenggelam di padang pasir. Yang ini kita saksikan adalah bagaimana matahari itu mulai memasuki fase istilah tenggelamnya di permukaan laut yang menunjukkan bahwa itu belum sempurna. Begitu menyentuh permukaan laut, maka waktu sholat maghrib belum tiba, begitu pula ketika kita berpuasa, belum boleh kita untuk melakukan berbuka puasa. Kita harus menunggu sampai dengan tenggelam sempurnanya matahari. Sehingga barulah dikatakan bahwa matahari itu telah tenggelam. Seluruh lingkaran matahari itu harus tenggelam sehingga dinyatakan sebagai waktu telah tiba. Maka di sini kita boleh melakukan sholat maghrib dan boleh berbuka puasa. Kaum muslimin, rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan sholat kita dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Maka hikmah yang paling utama dalam hal ini adalah Allah mengajarkan kita untuk menghargai waktu dan berdisiplin dengan waktu. Semisal pada saat ini kita sedang menyaksikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada kita matahari yang sedang turun untuk menuju kepada tenggelam. Dan pada saat ini kita umat Islam dari sejak ba'da sholatil asri sampai dengan tenggelamnya matahari nanti secara sempurna, kita tidak boleh melakukan sholat apapun. Kecuali oleh Imam Syafi'i dan beberapa ulama mengatakan kecuali sholat-sholat yang memiliki sebab. Pada saat ini, beberapa detik kemudian kita akan melihat matahari akan menyentuh ke permukaan laut yang itu menandakan bahwa matahari akan tenggelam. Tapi sekali lagi, bahwa itu belum menunjukkan waktu maghrib tiba dan belum membolehkan kita untuk berbuka puasa. Namun setelah itu nanti, barulah kita akan menyaksikan setelah sempurna tenggelam seluruh qaras atau seluruh lingkaran daripada matahari itu, barulah kita dinyatakan boleh melakukan sholat maghrib dan boleh melakukan berbuka puasa. Demikian itu fenomena yang dipertunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala buat kita sebagai acuan kita untuk menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita saksikan bagaimana matahari ini menyentuh dan iya. Silakan dicatat, ini adalah sentuhan matahari terhadap permukaan laut. Dan hitung berapa menit matahari ini sampai dengan tenggelam sempurna. Secara kasat mata atau penglihatan. Kelihatan mata kita secara zahir, itulah dia. Itu maghrib setelah matahari tenggelam dengan sempurna. Insya Allah nanti setelah ini kita akan melihat bagaimana perbedaannya dengan penentuan jadwal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita dalam hal ini, Departemen Agama Republik Indonesia, berapa ikhtiyat yang mereka taruh di dalamnya, sehingga kita merasa yakin menggunakan jadwal sholat yang telah ditetapkan berdasarkan tentu teknologi yang sangat canggih dan kehati-hatian daripada ulama-ulama pakar kita di dalam menentukan
waktu-waktu solat tersebut. Maka mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal menentukan waktu-waktu ibadah kita. Terakhir, mari kita jadikan penentuan waktu solat ini sebagai satu barometer kita. Ketika kita mampu melakukan solat di setiap waktunya, kita akan berdisiplin dalam kehidupan kita dan kita bisa menghargai waktu demi waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah sudah mengatakan wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sehingga waktu yang kita miliki hendaklah kita gunakan untuk kita saling memberi nasihat dalam hal kebenaran dan dalam hal kesabaran. Saling mengingatkan untuk beribadah, saling mengingatkan untuk beramal solehah. Dengan demikian, kita tidak termasuk hamba-hamba Allah yang rugi selama-lamanya. Dalam hitungan beberapa detik, matahari akan segera tenggelam sempurna. 3, 2, 1. Dan ini sudah ada waktu maghrib. Silakan dicatat itu pukul berapa. Alhamdulillah, kita sudah selesai melihat bagaimana matahari tenggelam dengan sempurna. Demikian, wallahu a'lam bisawab, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.